pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terus melebarkan sayapnya di persepakbolaan Indonesia. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu baru-baru ini telah membuka akademi sepak bola di Indonesia bernama Shin Tae-yong Football Academy. Lewat akademi sepak bola ini, bibit-bibit untuk masa depan timnas Indonesia diharapkan bisa terlahir. Kabar Shin Tae-yong yang buka akademi sepak bola di Indonesia ini diketahui dalam unggahan akun Instagram resminya Shin Tae-yong. Dalam unggahan di story Instagram, Shin Tae-yong mengumumkan berdirinya akademi sepak bola bernama Shin Tae-yong Football Academy. Shin Tae-yong yang berperan sebagai pendiri akademi ini dibantu sejumlah pihak dalam menjalankan akademi tersebut. Di antaranya ada Lee Joo-hun sebagai CEO dan juga Kim Jae-hee sebagai COO. Shin Tae-yong Academy juga telah memiliki dua pelatih. Keduanya adalah Na Hyo-sung sebagai pelatih kepala dan Faizal sebagai asisten pelatih. Shin Tae-yong Academy didedikasikan STY untuk memajukan sepak bola muda di Indonesia. Akademi tersebut berfokus untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur sepak bola. Shin Tae-yong Academy juga membina bakat dari tingkat akar rumput hingga tingkat elit. Berdasarkan informasi yang tersedia di laman resminya, Shin Tae-yong Football Academy memiliki 4 program yang ditawarkan. Program tersebut disesuaikan berdasarkan kelompok usia. Bagi kelompok usia 6 sampai dengan 13 tahun, terdapat program basic 1 dan 2. Selanjutnya, kelompok usia 14 sampai 15 tahun, terdapat program execution 1 dan 2. Program ketiga diperuntukkan bagi kelompok usia 16 sampai dengan 17 tahun. Terakhir, kelompok usia 18 sampai 20 tahun, terdapat program transition. Di Indonesia, Shin Tae-yong tak hanya sekedar melatih tim sepak bola. Ia juga beberapa kali menjadi bintang iklan dan brand ambassador sejumlah produk. Menarik untuk menantikan kiprah akademi tersebut. Netizen Indonesia nampaknya menyambut baik berdirinya akademi sepak bola Shin Tae-yong di Indonesia. Di bawah tangan dingin Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang berkembang dengan pesat. Bahkan kini, skuad Garuda masih menjaga asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja naik posisi ke urutan ketiga pada klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat usai Marcelino Ferdinand CS mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam matchday ke-6 grup C. Diketahui, tim di posisi 1 dan 2 klasemen akhir grup C nantinya akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim di posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanannya ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal masa depan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong setelah membawa kemenangan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu sekaligus menjawab keraguan terhadap Shin Tae-yong yang mendapatkan tekanan tinggi dari publik. Kami semua evaluasi, kami harus pastikan ada waktu sampai Maret, jadi harus benar-benar menghitung semua kondisi. Mulai dari pemain ada yang cedera atau tidak, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Setelah timnas Garuda meraih kemenangan, reaksi positif menyasar pada sosok Shin Tae-yong. Selepas pertandingan melawan Arab Saudi, teriakan Shin Tae-yong pun kembali menggema di tribun SU GBK. Padahal, setelah kalah dari Jepang, hal tersebut tidak terdengar. Kontrak Shin Tae-yong masih bertahan hingga 30 Juni 2027 setelah diperpanjang oleh PSSI pada Juni 2024 lalu. Jika pelatih asal Korea Selatan itu bertahan hingga kerjasamanya berakhir, ada sederet agenda penting yang sudah menanti. Selain Piala AFF yang akan digelar pertengahan bulan Desember, timnas Indonesia juga masih akan bersaing di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada bulan Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Australia pada 20 Maret, kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Setelah itu, akan ada laga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025.